Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Avariman. Yep. Oke nih teman-teman, jadi semuanya kali ini saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana caranya untuk merubah atau mengganti mata uang di Trivago teman-teman ya. Nah jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana caranya untuk merubah mata uang yang kalian inginkan, ya kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi Trivago-nya. Nah kita buka di sini teman-teman ya. Kalau kalian sudah masuk tampilan dari Trivago, kalian bisa pilih aja di bagian pojok kanan bawah teman-teman ya. Nah di situ akan ada pengaturan tuh ya, tinggal kalian klik aja di sini pengaturan. Nah setelah kalian masuk ke pengaturan, kalian bisa lihat di sini ada mata uang teman-teman ya. Kalian bisa pilih mata uang dan di sini kalian bisa pilih mata uang yang kalian inginkan teman-teman ya. Nah di sini ada beberapa pilihan, misalnya di sini saya ingin menggunakan mata uang apa ya, USD kali ya, USD ini. Nah seperti ini berarti kita sudah berhasil untuk mengganti mata uang di sini teman-teman ya, di aplikasi Trivago ya. Nah jadi begitu caranya itu cukup simple teman-teman ya. Nah di sini listnya juga sudah berubah menjadi dolar, bukan menjadi IDR lagi, kalau sebelumnya kita menggunakan IDR teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video ini, sampai jumpa di next video. Bye. Boom, boom.